Pemirsa, panitia pelaksana ibadah kurban warga RT 04 RW 01 Kelurahan Sungai Parim Bartapura menggelar pemotongan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi, di mana satu sapi merupakan sumbangan dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur. Panitia pelaksana ibadah kurban lingkungan Masjid Bani Al-Ahdal RT 4 RW 1 Sungai Parim Bartapura melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi, yang satu diantaranya merupakan sumbangan dari Bupati Banjar Haji Saidi Mansyur. Kegiatan ini rutin diadakan oleh warga lingkungan Masjid Bani Al-Ahdal, berasal dari warga sekitar apabila pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, panitia pelaksana dapat melaksanakan pemotongan hingga 7 ekor sapi. Namun di masa pandemi ini sekitar 3-4 ekor sapi. Menurut Ketua Pelaksana Ibadah Kurban Sutomo, selain termasuk syariat agama, ibadah kurban ini untuk membantu warga yang kurang mampu, serta menjalin tali persaudaraan antara sesama. Ini karena kita kan untuk pertama menghormati kan, untuk menghormati semua umat Islam, baik yang ada di lingkungan maupun ada yang di Arafah sana kan, dan sehingga itu untuk membersihkan harta kita sendiri juga. Ya kan, ini kan kewajiban bagi orang yang mampu untuk berkorban. Sebanyak 600 kupon dibagikan kepada 250 kepala keluarga di RT 4 RW 1 serta warga lainnya di lingkungan Masjid Bani Al-Ahdal. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.